Ini sebelum bantuin Mae bebak alias deplok gabing, kita ngopi dulu. Ini kopi terenak di dunia. Kopi buatan Mae lho. Mantap. Ini kopinya kopi asli yang aku selipin sama bapak itu waktu ke pasar Dongko. Kopinya itu kopi murni asli. Jadi ampasnya itu ampas kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bolo-bolo dulur-dulur semuanya. Gimana kabar kalian lur? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya lur. Ada pun yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala lur. Di video kali ini wis biasa lur, saya vlog di rumah dan hari ini habis ini ngasih makan si kambing. Ini makanan EPN kemarin sore lur. Iki wedhus sik kluwen. Ini bibitan dasi ireng ini. Dan sekarang mau bantuin Mae. Saya mau bantuin Mae anu di beras deplok. Deplok gebing alias anu lur. Apa ya bebak ketela lho, tela-tela anu ngono iki. Tela garing digawe bakal tiwul. Jadi teman-teman yang mau tiwul silahkan merapat ke sini. Los pokoknya lur. Kalau mau tiwul tak kasih makan sepuasnya, bawa pulang boleh. Silakan ke sini. Teman-teman ada yang mau tiwul, kalau daerah Tenggara silahkan main ke sini merapat. Biasanya waktu dulu sebelum ke Taiwan itu aku tiap masak tiwul banyak itu teman-teman ada main ke sini. Dan sekarang kan udah punya kegiatan sendiri-sendiri semuanya, jadi nggak ada yang main ke sini. Cuma di kerumah sendiri. Yang makan tiwul itu cuma aku sih. Mama juga jarang, bapak juga jarang juga. Makanya Mae bikinnya tiwul cuma dikit. Nih, dan ini telur, ini bukan sampah ya. Nanti di video di komen itu sampahnya kok berserakan. Ini bukan sampah tapi ini reyeng. Ini juga jadi uang ini, pring. Reyeng ini kalau di Trenggalek namanya. Kalau di tempat kalian apa? Reyeng, ada iwak. Ini buat naruh ikan. Biasanya ikan kayak apa ya? Teropong itu loh, model anak tongkol biasanya kan ditaruh di sini. Ini bakalnya kayak gini. Di desaku itu semuanya kebanyakan yang enggak keluar kota atau ke luar pulau itu kerjaannya ya bikin rayang kayak gini tiap hari biasanya itu. Jadi pencaharian di desaku bikin rayang. Enggak muda, enggak tua, biasanya kayak gitu. Kalau yang muda biasanya kan yang cowok kerjanya di luar pulau. Tapi kalau yang cewek-cewek biasanya ngikut bikin rayang ini sama orang tuanya.
Nah, ini dandang. Dandang buat masak nasi. Dan di belakang ini makanan ayam. Jadi ayam sama angsa itu dipakan, digodok kayak gini, sayuran. Kayak gini lor prosesnya masak nasi tiwul itu. Buat dulur-dulur yang ada di perkotaan kan nggak tahu. Ini ditinggal berapa menit, paling 15 menit 20 menit udah mateng. Siap santap. Di depan rumah ini sama bapak ditandurin cengkeh. Cengkeh kayak gini loh, depan rumah loh. Padahal dulunya itu aku berangkat kan masih luas, di sini belum ada tanaman sama sekali loh, Lur. Di sini belum ada tanaman, di sini juga. Jadi lebar banget ini latarnya. Mae setiap pagi nyapu di pekarangan ini paling enggak 1 jam 2 jam baru selesai, Lur. Lebar sih. Tapi ini udah kepotong jadi kebun. Kebun sayuran. Iya, namanya wes. Lihat lur. Satu dompol. Jukun. Semote tekon. Oh, yo regene to. Salah kene cumpang watu. Kok benjut? Ya cukup tebak nih. Jatuh menen telur kok. Kan semote. Merah-merah banget, Lur. Duh, jambunya. Metik di depan rumah ini. Enak nih. Tapi dikumbah dulu lah, nanti dicuci. Soalnya ada semutnya. Semutnya ini semut pedes, Lur. Eh, pokoknya kiki slow way, Lur. Saatnya kita makan tiwul tadi. Yuk, let's go. Kuning. Akhirnya udah mateng, dulur. Diulnya ini lumayan kuning. Sebenarnya yang enak itu pas anu warnanya hitam, Mak. Gitu terus diopani gitu. Jadi kayak di warung Indo gitu kan, warung kalau di warung rumah makan itu kan nasi tiwulnya kan hitam biasanya. Dikasih nasi putih. Ini udah matang. Matang bolo untuk masak tiwul hari ini, satu tampir ini. Ini dicampur nasi putih biar kayak di warung makan, kata Mak. Ya padahal enak. Titi ya, Mak, anu nih nasi putih lebih enak langsung tiwul, tiwul original gitu loh.
Wong ora arti dulu tidak pantas-pantasan. Mak kuwi kudu estetik lho nek masak iki. Jadi disap, dilihat itu biar enak gitu. Kalau ada nasi putihnya itu. Ada-ada aja ya mak kuwi. Mak kuwi jan asli wong duwe sol. Mak kuwi senenge malah dicampuri nasi putih kayak gini. Kalau aku sukanya yang tiwul asli. Iki makku paling sabar sak dunia iki makku lur. Ki mamae. Ki mangan. Ki mam. Makku lek di video wisin lho bolo. Takjak mangan bareng ngono ki isin dak gelem. Jadi enggak mau ya. Malu mamae. Hari ini makan bersama mamae. Mae hari ini mau dijak makan ngonten bareng bolo. Mantap diulai, diulnya kurang hitam sih lor. Deh, dia tahu. Itu iya lo. Apa? Singirem. Kenapa kau panik? Lagi bak. Iya. Pegaringan lo, bu. Kono tadi ini kompeni jamu tikus cakap. Ini sayurnya saya pakai sayur. Ikan Semarang dulu. Ini makan sama ikan Semarang, terus sama nasi tiwul. Lalap jambu. Mamaku mau, Mae mau lalapan jambu. Wis dulu. Beh warah banget. Udah kenyang. Udah kenyang. Mae yo, Mae mbuh sithik banget makku. Mae. Lalape anu jambu. Lalapan jambu ternyata seger bolo. Sayurnya masih ada tempe, ada ontong gedang atau apa ya, jantung pisang. Lauknya apa? Tahu goreng. Nasinya masih banyak, monggo yuk yang pengen yang di Trenggalek silakan ke sini. Ready pokoke. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya vlog rumah kali ini. Semoga menghibur kalian. Dan beginilah keadaan hidup di desa, bolo. Semoga diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.